Hi guys, welcome back to the Tobin's Family Channel with me Papa Dave, dan kita masih ada di Jeep Station Indonesia. Gua akan menunjukkan tempat-tempat yang asik di Jeep Station Indonesia. Stay tune ya. Di sini ada alat fitnessnya tuh. Alat fitnessnya banyak. Malam-malam dibilang bisa naik Jeep Mini tuh. Nanti kita ngelewatin rintangan-rintangan yang tadi yang disediain tuh sama tempatnya. Ini tempat main buat kasih ini buat kasih tuh. Buat kasih. Ini. Udah banyak guys tuh. Yui. Jauh dari sungai yang kecil tadi ada tempat permainan khusus anak-anak playground. Di sini baby kasih suka banget tuh. Tuh di belakangnya ada perumahan seperti ini tuh. Kalau yang ini ada kolam renangnya di dalam. Tuh ada kolam renang. Tuh kolam renang kelihatan tuh. Iya. Indoor. Masuk aja yuk masuk. Wow, itu kolam renangnya. Tuh. Dari playground yang tempat bermain yang baby kasih tadi, gua akan membawa lo ke tempat yang memacu adrenalin di sini. Wow, kayak gimana tuh yang memacu adrenalin? Nih, kayak gini nih guys. Ini ada jeep-jeep kecil tuh. Tuh, ini kita bisa sewa nih di tempat ini nih. Pokoknya kita bisa bawa ini buat kita main-main. Terus kita bawa ke track jeep ini nih. Tuh. Mereka tuh masuk ke tracknya tuh. Tuh, ada lorong ke bawahnya. Terus nanti gue tunjukin ada sesuatu. Pokoknya bener-bener wow, amazing banget ini tempat. Bener-bener memacu adrenalin kita nih. Kalau yang kamu yang profesional bisa menyetir jeep ini ya guys. Tuh ada tracknya. Tracknya menuju ke atas gitu tuh. Tuh. Kalau mobil kayak gue gini sih ya akan susah. Ini cocok banget untuk yang punya jeep. Nah, di sini ada tempat nontonnya tuh. Seperti ini nih guys. Oke kan? Ini pohon pinus yang tadi nih. Pinus yang tadi. Terus ada tempat bonfire di gunung. Lewat dari sini ada air mancur. Oh, nyawa jeepnya di sini nih guys. Setelah kita jalan-jalan explore Jeep Station Indonesia, kita mampir ke warung nasi alam Sunda nih guys. Tempatnya rame banget. Ini tempat yang recommended menurut pencarian web gua di Google. Ini tempatnya oke, prasmanan, kita bisa milih apa aja yang ada di sini. Mulai dari yang tadi itu tuh, terus ada soto Betawi. Ada khas beda tuh, ada macam-macam. Ini apa nih? Ini orang mau soto.
sini guys, pilihannya banyak banget, bikin kita bingung mau makan yang mana ya. Aduh, gue juga bingung nih mau makan yang mana. Nah, ini ada sayur asem nih guys tuh. Terus ada menu capcay yang bisa digoreng, ditumis kayak begini tuh kan. Terus kayaknya gue mau milih ini aja deh, sayur asem nih tuh. Kita bisa ambil sayur asemnya sendiri, ada lalapannya juga tuh. Jangan itu kebanyakan buat buat papa kamu kan? Makanan yang kita order, jadi makanan yang kita order tadi dikasih kayak bumbu kremes-kremesnya tuh. Tuh, ada tahu, ada tempe, terus ada karedok, ada ayam bakar juga. Wow, pokoknya melimpah banget makan di sini, guys. Pokoknya kamu bakalan kenyang banget makan di alam Sunda sini. Oke, deh, segitu aja perjalanan kita di vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Tobing's Family. Bye!